Baik, terima kasih para peserta sekalian. Selamat datang di Skripsi Award 2020 periode kedua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari tim panitia. Saya pada hari ini berlaku sebagai pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Roy Bafihi, dan pada di ruangan ini terdapat operator, yaitu Christabel Stefani. Terima kasih kepada hadirin sekalian telah dapat bergabung pada kesempatan hari ini. Di dalam ruang SA4 ini terdapat reviewer atau pengulas, yaitu Bapak Profesor Toto Krusmanto, dan juga terdapat moderator yang pertama, yaitu Dr. Bahtiar Fauzi, dan yang kedua, Bapak Aldifra Luhulima Lukman, PhD. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan peraturan pada ruang Zoom di hari ini. Peraturannya yang pertama yaitu setiap presenter memiliki waktu 7 menit untuk presentasi. Pengulas akan memberikan tanggapan setiap 5 atau 6 presenter. Setelah presentasi selesai, akan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya-jawab oleh penonton dan presenter. Selama waktu presentasi, penonton dapat mengetik pertanyaan di fitur chat dengan menggunakan format, nama penanya, dengan di dalam kurungnya sekolah asal, underscore ditujukan kepada siapa, underscore pertanyaan. Pertanyaan nantinya akan dipilih oleh moderator dan akan dijawab oleh presenter yang bersangkutan. Yang ketiga, bagi yang tidak berpresentasi, harap mematikan mikrofon agar tetap kondusif. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan menuju ke acara presentasi dari para presenter di ruang Skripsi Award 2020. Periode kedua ini. Yang pertama, untuk Saudara Kristi Elias dengan judul makalah Esensi Ruang Berdasarkan Fenomenologi Arsitektur Hyatt Regency Yogyakarta. Kepada Saudara Kristi Elias, waktu dan tempat saya persilahkan dan sudah saya berikan. Oke. Selamat pagi Profesor Toto Krusmanto, Pak Bahtiar dan Pak Aldifra serta peserta skripsi award lainnya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Sekarang saya Kristelia akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul di ruang yang sama ya. Fenomena ruang berdasarkan fenomenologi arsitektur Hyatt Regency Yogyakarta. Jadi latar belakang penelitiannya ini adalah Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, latar belakangnya adalah Hyatt Regency Yogyakarta walaupun sudah dibangun dari tahun 1997 tapi tidak kehilangan eksistensi ketenarannya sampai ke mancanegara dan sampai sekarang masih menjadi salah satu destinasi hotel bintang 5 yang paling dituju di Yogyakarta. Lalu pertanyaan penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana kerangka fenomenologis yang digunakan untuk mendeskripsikan Hyatt Regency Yogyakarta? Dan yang kedua, bagaimana esensi ruang Hyatt Regency Yogyakarta? Lalu, dari lingkup teorinya, itu teori utama yang digunakan adalah fenomenologi dalam arsitektur menurut Christian Norberg Schulz, dan ada teori pendukung, yaitu anatomi bangunan dan properti komposisi. Lalu, untuk lingkup objeknya, itu Hyatt Regency Yogyakarta sendiri, dan unit analisisnya ada ruang lobby dan ruang lounge, dan unit amatannya adalah esensi ruang.
Tujuan dan manfaat penelitiannya, tujuan penelitian ini memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomenologi arsitektur Hyatt Regency Yogyakarta dengan pencapaian akhir yaitu mengetahui esensi ruang Hyatt Regency Yogyakarta. Manfaatnya menambah wawasan di bidang arsitektur mengenai esensi ruang dan memberikan pandangan kritis terhadap desain Hyatt Regency Yogyakarta. Lalu ini kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi berangkat dari tujuan penelitian, lalu karena ini adalah pendekatan fenomenologi, jadi menggunakan responden wawancara. Apa yang ditanya ke wawancara itu mempunyai dari dua sisi. Dari sisi kiri itu dari fenomenologi of place by Schulz, itu yang dipecah menjadi image fenomenologi, setting fenomenologi, dan meaning fenomenologi, di mana image fenomenologi menghasilkan activity, setting fenomenologi menghasilkan space, dan meaning fenomenologi menghasilkan experience. Dari sisi kanan itu kasus studinya yaitu Hyatt Regency Yogyakarta, dipilih dua ruang, ruang lounge dan ruang lobby, di mana dipecah menggunakan teori anatomi bangunan yaitu lingkup tapak, lingkup bentuk, dan lingkup sosok. Kedua sisi ini keduanya ditanyakan oleh responden dalam proses wawancara. Proses wawancara tersebut akan direduksi. Reduksi pertama akan menghasilkan karakter ruang, dan reduksi kedua akan menghasilkan esensi ruang. Jadi untuk teorinya itu fenomenologi Christian Norberg Schulz, untuk mendapatkan esensi ruang itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu mengetahui total fenomenologi. Untuk mengetahui total fenomenologi itu merupakan fenomenologi keseluruhan dari suatu ruang, terdiri dari image fenomenologi, setting fenomenologi, dan meaning fenomenologi. Setelah mengetahui sekumpulan fenomenologi tersebut, kita akan mengetahui structure of place, yaitu terdiri dari karakter fisik ruang tersebut. Setelah itu baru mendapatkan spirit of place yang terdapat esensi ruang dan roh ruang tersebut. Untuk penjelasannya, total fenomenologi itu terdiri dari image fenomenologi yang menghasilkan activity. Jadi ini adalah proses analisis aktivitas apa aja yang ada di ruang tersebut. Untuk setting fenomenologi akan menghasilkan space. Space ini karakter fisik ruang yang kalau Schulz jelaskan itu terdapat dari hubungan inside-outside, earth, sky, landscape, dan settlement. Begitu. Kalau meaning fenomenologi itu menghasilkan experience, yaitu pengalaman yang dialami user tersebut yang akan didapatkan datanya itu dari hasil wawancara. Kalau structure of place itu akan menghasilkan karakter ruang yang itu adalah karakter fisik ruang yang paling disadari user saat menggunakan tempat tersebut. Jadi adalah elemen fisik yang paling dominan yang disadari oleh pengguna. Untuk spirit of place yang menghasilkan esensi ruang itu jadi perasaan-perasaan paling dominan yang dirasakan saat pengguna menggunakan ruang tersebut. Lalu dalam spirit of place ini bisa ada kemungkinan untuk menemukan roh ruang, itu adalah elemen fisik yang mengalami banyak repetisi, jadi dia menjadi elemen fisik yang paling dominan dan menjadi core dari esensi ruang tersebut. Lalu masuk ke kasus studinya Hyatt Regency Yogyakarta, itu kan dipilih dua ruang, ruang lounge dan ruang lobby. Mengapa? Karena kedua ruang tersebut adalah ruang yang paling menarik menurut para informan, dan kedua ruang tersebut mempunyai kesan ruang yang berbeda sehingga menarik untuk mengetahui karakter dan esensi ruang tersebut. Ini untuk gambarannya, ruang lounge dengan atap pendopo, lalu atap joglo dan kesan seperti pendopo, dan view area golf yang sangat luas. Ini ruang lobbynya itu sangat berbeda dengan ruang lounge yang tadi, dia indoor semuanya, lalu mempunyai kesan putih dan klasik
Lalu masuk ke teori analisis menggunakan teori anatomi bangunan. Jadi peruang, ruang lounge dilihat dari lingkup lingkungan, lingkup bangunan, dan lingkup sosok. Ini masih proses analisis. Jadi yang paling dominan itu kayaknya lingkup lingkungan ruang lounge itu terdapat lapangan golf yang sangat luas. Kalau dari bangunannya dia mempunyai bentuk joglo limasan, lalu mempunyai struktur kayu tradisional dan mempunyai ornamen tradisional Jawa. Lingkup sosoknya itu sangat terkesinambungan kesan outdoor indoornya. Lalu masuk ke proses analisis dan hasil wawancara. Jadi wawancara dilakukan kepada 5 informan, yaitu 2 informan merupakan pekerja di Hatta Regency Yogyakarta dengan minimal selama 5 tahun, lalu 2 informan merupakan pengunjung Hatta Regency Yogyakarta, dan 1 informan merupakan arsitek yang mengetahui tentang Hatta Regency Yogyakarta. Lalu masuk ke teori fenomenologi by Christian Norbuchschulz. Yang pertama, activity itu dianalisis usernya, ada beberapa user dari ruang lounge dan ruang lobby dan kegiatan yang mereka lakukan serta durasi beberapa lama mereka berada di ruang tersebut. Selanjutnya, space itu ada dianalisis, itu meliputi inside outside, landscape, hubungan landscape dan settlement, lalu earth sky. Ini dianalisis dari ruang lounge dan ruang lobby. Mungkin perbedaan yang paling signifikan dari analisis space ini adalah kalau hubungan inside-outside ruang lounge itu sangat berhubungan erat dan terdapat konektivitas inside-outside. Sedangkan kalau ruang lobby itu sangat indoor dan dikelilingi dinding sehingga tidak terlalu terasa. Kalau hasil wawancara mengenai space tersebut, itu jadi ditanyakan kepada informan tentang elemen fisik ruang, melingkupi elemen fisik ruang. Itu jadi untuk ruang lounge, lingkup lingkungannya tampak sangat luas, sejuk dan hijau. Untuk lingkup bangunan, user menyadari banyak menggunakan material kayu dan memberi kesan tradisional. Untuk lingkup sosok, pengguna tuh merasa ketersinambungan dengan ruang outdoor. Untuk ruang lobby, lingkup lingkungan terkesan mendapat kesan suburban. Sedangkan untuk lingkup bangunan, tema signifikannya adalah klasik dan megah. Untuk lingkup sosok, tidak terlalu terasa hubungan indoor dan outdoornya. Setelah itu masuk ke experience, itu didapatkan dari proses wawancara. Untuk ruang lounge, proses wawancara itu menanyakan perasaan dominan yang dirasakan. Untuk ruang lounge, lingkup lingkungan itu terdapat perasaan relax, spiritual, lalu dan natural. Untuk lingkup bangunan dan sosok itu terdapat perasaan natural, lalu relax, dan kesan tradisional. Untuk ruang lobby, ditanyakan kepada pengguna, perasaan yang dirasakan adalah nyaman dan tidak membosankan, lalu mendapatkan kesan arsitektur klasik. Lalu masuk ke karakter ruang, itu didapatkan dari
proses wawancara yang tadi, lalu dipilih 3 karakter ruang yang paling dominan. Lalu didapatkan 3 karakter yaitu luas, sejuk atau alami, dan tradisional. Penjelasannya adalah kalau karakter ruang yang lounge itu ada yang luas, itu terdapat karena intensitas pengguna tidak tinggi, jarak lantai dan atap itu cukup tinggi, tidak dibatasi oleh dinding, dan mempunyai view area golf, jadi terlihat landscape itu tidak terbatas. Lalu kalau sejuk dan alami itu karena landscape area golf yang tadi, lalu terdapat elemen air atau kolam di sekitar ruang lounge tersebut, lalu penggunaan material kayu. Untuk tradisional itu karena mempunyai atap joglo yang tadi, lalu penggunaan material kayu, dan tatanan masanya menyerupai tatanan masa tradisional Jawa. Kalau untuk ruang lobbynya, itu karakter utamanya klasik, megah, dan luas. Kenapanya? Kalau luas dan megah itu karena skala yang cukup besar, terdapat void, dan intensitas pengguna tidak tinggi. Kalau klasik itu karena mempunyai dinding, lantai, kubah, bergaya neoklasik, warna dominan putih gading, dan furniture yang menyerupai arsitektur klasik. Lalu esensi ruang, jadi ini diagram hasil esensi ruangnya, dari karakter ruang lounge yang tadi, dan dari elemen fisik ruang yang paling dominan, didapatkan esensi ruang lounge menurut wawancara adalah natural, itu perasaan dominan yang dirasakan saat menggunakan ruang lounge. Kalau sedangkan untuk ruang lobby, perasaan dominan yang didapatkan adalah perasaan nyaman. Baik, terima kasih kepada Saudara Kristi Elias, waktunya telah habis. Terima kasih atas presentasinya. Semoga para peserta bisa menangkap hasil karya dari mahasiswa Saudara Kristi Elias. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada presenter yang kedua. Kepada Saudara Astri Aulia Andardini dengan judul skripsi kesesuaian simbol masjid pada Masjid Al-Safar terhadap interaksi simbolik. Kepada Saudara Astri Aulia, waktu dan tempat kami persilahkan, dan remote control sudah kami berikan. Waktu 7 menit, kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu dan Bapak, beserta teman-teman sekalian. Saya Asri Oli Andardini. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kesesuaian Arsitektur Masjid pada Masjid Al-Safar terhadap Interaksi Simbolik. Di sini akan ada 5 bagian pembahasan, dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan berupa kritik dan saran. Bangunan masjid pertama kali didirikan Rasulullah untuk kegunaan ibadah dan kegiatan sosial. Dalam segi arsitektur, sebenarnya masjid tidak memiliki standar rupa tersendiri, walaupun berasal dari Saudi Arabia. Bentuknya pun beragam termasuk di Indonesia. Kendati demikian, bangunan-bangunan tersebut tetap dapat dikenali sebagai tempat ibadah agama Islam. Itu kenapa? Karena pengguna dapat melihat simbol dengan makna yang sama pada tiap bangunan tersebut, yang mencirikan bangunan masjid. Di sini, setiap bangunan tercipta dari suatu tujuan dengan makna tertentu. Lalu, makna itu diwujudkan lewat desain bentuk yang kemudian memunculkan simbol yang menunjukkan identitas bangunan. Nah, simbol keislaman itulah yang membuat kita dapat mendefinisikan bangunan masjid, bagaimanapun rupanya. Namun, simbol bangunan masjid yang hendak merepresentasikan identitasnya terkadang tidak tertangkap oleh baik oleh pengguna, yang pada akhirnya akan membuat makna masjid tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Untuk menelusuri apakah arsitektur sebuah bangunan masjid telah sesuai antara penyimbolan dan pemaknaannya,
penelitian interaksi simbolik yang berfokus pada perspektif penilaian pengguna akan simbol-simbol bangunan itu dilakukan. Di sini, Masjid Al-Safar dipilih sebagai objek studi karena keunikan rupa bangunannya yang memungkinkan dapat melahirkan banyak persepsi penyimbolan bagi pengguna. Masuk ke pembahasan kedua, teori dan metodologi. Teori utama penelitian menggunakan interaksi simbolik dari mazhab Chicago oleh Blumer, yang berfokus pada penelusuran makna antara benda dan manusia melalui simbol. Teori-teori pendukung lain guna mempermudah pemahaman simbol bangunan. Yang pertama, teori arsitektur Islam dengan kaidah-kaidahnya, lalu teori arsitektur masjid, serta teori anatomi arsitektur sebagai pembatas lingkup studi. Di sini, saya menggunakan lingkup lingkungan, tapak, bangunan, dan juga ruang dalam. Metode ini, metode penelitian dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama, dari studi literatur, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara dan juga pemetaan data fisik, lalu dilanjutkan pengolahan data, dilanjutkan analisa, dan diakhiri dengan kesimpulan berupa kritik dan saran. Masuk ke bagian ketiga, pertanyaan penelitian. Penelitian hendak menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, simbol-simbol apa aja yang didapat pada Masjid Al-Safar terkait keislamannya. Yang kedua, bagaimana interaksi simbolik itu terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana kesesuaian pemaknaan simbol terhadap penggunanya? Bagian yang keempat, hasil penelitian. Di sini data wawancara dilakukan oleh 27 orang informan. Satu di antaranya adalah arsitek bidang rumah ibadah, dengan 2 orang berikutnya merupakan pengelola Masjid Al-Safar, dan 24 lainnya merupakan pengunjung. Arsitek dijadikan tolak ukur, sedangkan yang lainnya dijadikan sebagai variabel data. Di sini dilakukan wawancara dalam 4 lingkup, dan dari hasil wawancara, ternyata didapat 12 analisa simbol keislaman yang memiliki intensitas berbeda-beda dengan penilaian lemah, sedang, dan juga kuat. Dari penelitian yang pertama, lingkup lingkungan, di sini hampir seluruh simbol yang dikehendaki pada desain dapat ditangkap dengan baik oleh pengguna. Seperti contohnya desain kawasan asri yang memunculkan simbol sustainabilitas, simbol khusyuk karena buffer vegetasi yang menangkal bising, suara bising di jalan tol, dan simbol-simbol lainnya. Nah, tapi di sini terdapat simbol yang diartikan keliru oleh pengguna. Contohnya adalah letak masjid yang terlalu jauh dan privat. Itu justru membuat pengguna beranggapan bahwa bangunan tersebut terkesan eksklusif dan justru memunculkan simbol tinggi hati yang seharusnya tidak ada pada desain. Berikutnya pada lingkup tapak. Di sini juga mayoritas simbol desain itu tersampaikan dengan baik seperti konsep desain oasis, contohnya di kolam ikan yang sangat besar, sebagai penggambaran apa ya kesejahteraan jasmani dan rohani bagi pengunjungnya jika sedang berada di tempat itu. Namun di sini juga terdapat kekurangan ya, yaitu kurangnya penyampaian simbol sakral pada tapak yang seharusnya mendominasi desain berbentuk jalur sirkulasi. Berikutnya ada pada bangunan. Bagi sebagian besar pengunjung, simbol toleransi merupakan sifat yang mendominasi pada bangunan. Di sini terdapat keberhasilan dan kegagalan sekaligus pada simbol yang satu ini. Bagaimana? Desain bangunan Al-Safar itu hendak menyimbolkan toleransi bentuk yang mengadaptasi budaya setempat, yaitu bentuk ikat Sunda. Nah, di sini pengunjung dapat memahami maksud toleransi bentuk tersebut, tapi tidak dapat menangkap budaya Sunda yang ada, jadi tidak bisa melihat di mana sih ikat Sundanya. Hal ini mungkin karena gubahan bentuk terlalu kompleks untuk dipahami oleh pengguna. Begitu pula pada simbol sakral, dan juga di sini terdapat kekeliruan pemahaman simbol, yaitu simbol bangunan yang sangat tertutup justru mengesankan kesan sombong dan jadinya
mengesankan sifat tinggi hati. Dan yang terakhir adalah lingkup ruang dalam di mana detail arsitektur paling banyak ditemukan. Di sini banyak pemahaman simbol bagi pengguna sesuai dengan apa yang hendak disampaikan, seperti contohnya simbol ketuhanan yang mendefinisikan eksistensi Allah dari desain ruangannya, dan simbol rumah Tuhan yang menggambarkan nuansanya, seperti skala, warna, dan sebagainya. Lagi-lagi, di sisi lain, desain yang dikhususkan untuk simbol khusyuk dan rendah hati justru hampir tidak terlihat oleh pengguna. Hanya 1-2% saja yang terlihat. Berlanjut ke pembahasan terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya telah diketahui jawaban-jawaban untuk 3 pertanyaan utama. Oleh karenanya, dapat kita ambil kesimpulan berupa kritik dan saran desain masjid agar penyimbolannya tetap sesuai dengan makna arsitektur masjid. Dari yang pertama, dari lingkungan, kritiknya adalah letak bangunan yang jauh dan privat menimbulkan kesan sombong untuk simbol tinggi hati. Padahal seharusnya tidak ada. Di sini saya menyarankan pembuatan ruang peralihan yang tetap dapat menjaga tingkat kenyamanan audial dari Masjid Al-Safar. Berlanjut ke lingkup tapak, simbol sakral dari bentuk jalan yang seharusnya mendominasi itu tidak terlihat oleh pengguna pada masjid, pada tapak masjid. Saran saya adalah, simbol sakral dapat distimulasi dari indera lain, tidak hanya visual ya. Jadi seperti pendengaran, itu dengan pemasangan speaker di beberapa titik tapak untuk menyiarkan kegiatan-kegiatan di dalam masjid seperti tilawatil Quran dan sebagainya. Lalu pada bangunan, simbol toleransi Islam dengan adaptasi bentuk budaya Sunda mungkin terlalu sulit untuk dipahami untuk desain yang sekarang. Jadi saran saya adalah pengadaan ruang galeri Islam dan budaya atau yang mirip-mirip dengan itu, yang berkaitan dengan desain masjid sebagai pengenal, juga sebagai untuk tambahan hiburan. Dan yang terakhir untuk ruang dalam, itu sangat banyak penyimbolan dan pengunjung agak sulit untuk memahami maknanya. Saran saya sama seperti pada bangunan, jadi pengadaan ruang galeri sebagai pengenal untuk pengguna atau tempat-tempat yang mirip seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Kak Astri Aulia. Tidak kalah menarik ya tentang pembahasannya dari yang tadi yang pertama, lebih kepada ke masjid nih tentang pembahasannya. Oke, selanjutnya kita beralih ke presenter yang selanjutnya, yang tidak kalah menarik juga nih, yaitu kepada saudara Ferdinand Joseph dengan judul skripsi Makna Orientasi pada Graha Maria Annae Felangkani berdasarkan kajian semiotika. Kepada saudara Ferdinand Joseph, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan presentasinya dengan judul Makna Ornamentasi pada Graha Maria Annae Felangkani Medan berdasarkan kajian semiotika. Oke, sebelumnya daftar isinya ada pendahuluan, metode penelitian dan hasil penelitian. Kita masuk ke yang pertama, pendahuluan. Nah, jadi Graha Maria Annae Felangkani ini seperti yang kita dapat lihat tadi, dia itu terdapat beberapa perpaduan budaya. Nah, salah satu bentuk fisik dari perpaduan budaya adalah ornamen. Nah, kalau untuk rumusan masalahnya sendiri, kan ornamen udah jarang sekali digunakan. Nah, pada bangunan ini yang termasuk baru, dia menggunakan ornamen sehingga membuatnya menarik untuk dikaji lebih dalam lagi menurut kajian semiotika. Kalau untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama bagaimana klasifikasi ornamen pada Graha Maria Annae Felangkani? Yang kedua, bagaimana makna ornamentasi pada Graha Maria Annae Felangkani?
Untuk metode penelitiannya, kita mulai dari teori. Jadi teori yang digunakan ada yang pertama ada teori semiotika dari Charles Sanders, ada teori ornamen, ada ornamen arsitektur pada arsitektur India. Jadi kalau arsitektur India yang digunakan adalah langgam Dravida, di mana langgam ini merupakan arsitektur India Selatan yang lebih cocok untuk bangunan ini. Nah, terakhir ada arsitektur gereja. Untuk metode penelitiannya deskriptif kualitatif, jadi Graha Maria Naifel Angkani ini akan dibagi menjadi 4 bagian secara umum. Jadi ada Gopuram, Plin, Mandapa, dan Vimana. Nah, setiap bagian ini akan dilakukan verifikasi, komparasi, dan segmentasi. Kemudian setiap ornamen akan dibahas berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, warna, dan maknanya. Oke, kalau untuk hasil penelitiannya, nah kalau ini dari yang pertama dulu, dari secara umum, ini warna-warna yang digunakan di Graha Maria Naifel Angkani Medan. Nah kemudian saya masuk ke penggolongan tandanya. Nah warna-warna ini termasuk ke dalam icon, indeks, dan simbol. Kalau iconnya sendiri, dia merepresentasikan pelangi, indeks menambah nilai keindahan dan makna secara Katolik. Kalau dari simbolnya, warna yang diyakini, dia digunakan juga dalam liturgi Katolik. Ini pembagian berdasarkan langgam arsitektur India Selatan, jadi ada Gopuram, Plin kaki, Mandapa badan, dan Vimana kepala. Nah, untuk karena ini gereja Katolik, jadi di bagian mandapanya itu sebagai gereja Katoliknya di bagian badannya. Sedangkan di bagian kakinya itu sebagai ruang serbaguna. Ini kita mulai dari gerbangnya sendiri. Yang pertama verifikasi, gunanya verifikasi kita untuk mengetahui dan mengklasifikasi langgam-langgam apa aja yang terdapat pada ornamen-ornamen ini. Nah, ini ada Hindu, Katolik tidak ada di gerbang. Yang lain-lain ada Batak Karo, Batak Toba, dan ada Buddha, ornamen Buddha. Untuk komparasi, gak ada perubahan makna yang dari misalnya dari Hindu ke gereja Katolik ini. Untuk segmentasi, jadi setiap ornamen itu dibahas berdasarkan dari fungsi, jenis, warna, juga ada kayak penggolongan tanda icon, index, dan simbolnya sendiri. Ini untuk kaki. Verifikasi. Jadi ada 8 dari 15 Hindu. Katolik ada 6 dari 15. Dan ada Islam 1. Untuk komparasinya sama seperti yang tadi, jadi banyaknya ornamen Hindu itu sebenarnya tidak mengalami perubahan makna karena dia lebih ke norma-norma kehidupan sosial yang ada. Ini untuk bagian mandapa yang berfungsi sebagai gereja, jadi ada Hindu 1 dari 17. Sedangkan Katoliknya ada 16 dari 17. Nah, kalau untuk komparasinya sendiri, ada beberapa penyesuaian dari ornamen Hindu yang digunakan. Jadi, beberapa patung-patung di gereja itu menggunakan langgam Hindu, tapi difungsikan sebagai fungsi Katolik. Jadi segmentasinya, oke, kalau bagian kepala,
kasih. Nah, kalau untuk komparasi terdapat perubahan signifikan sih. Kalau misalnya dari kita lihat dari yang terakhir, Kuba ini kan identik dengan langgam Islam. Nah, namun pada Graha Maria Anevalkani dengan adanya tiga Kuba ini mengalami pergeseran makna menjadi Tritunggal. Jadi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kalau untuk kesimpulannya ada lima. Jadi yang pertama, ragam tanda. Jadi dapat ditemukan berbagai langgam tanda. Jadi ada Buddha, Islam, Batak, hingga Katolik. Namun semuanya nggak ada pergeseran makna secara signifikan kecuali yang terakhir yang Kuba Islam yang berubah. Yang kedua penggolongan tanda, jadi semuanya itu dapat termasuk ke dalam indeks karena semuanya itu memiliki suatu kepentingan untuk berada di Graha Maria Anevalkani, tapi nggak semuanya itu dapat digolongkan menjadi ikon maupun simbol. Nah, kalau untuk tipe ornamennya, dia itu di mandapa hampir semuanya indeks dan simbol, tapi nggak semuanya ada yang ikon. Nah, ini tuh salah satu wujud dari pengakuan iman umat Katolik. Jadi emang dia ditujukan untuk gereja Katoliknya. Nah, kalau untuk fungsi ornamennya paling banyak itu ada mimetik ornamen. Nah, di mana mimetik ornamen ini biasanya merupakan simbol dari kebudayaan. Untuk jenis ornamennya banyak didominasi toko figuratif, seperti yang kita tahu kalau misalnya gereja Katolik itu identik dengan figuratif, misalnya patung-patung Yesus, Bunda Maria, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdinand Joseph atas presentasinya. Kali ini pembahasannya tidak kalah menarik juga kan dari yang tadi, karena tentang bagaimana rumah ibadah gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke presenter yang keempat, yaitu Saudara Amira Salsabila Alwi dengan judul Studi Kualitas Sinematik Bioskop Metropol Waktu dan Tempat. Saya persilahkan kepada Saudara Amira Salsabila. Maaf, terima kasih kepada MC dan panitia. Selamat pagi kepada reviewer dan para peserta. Nama saya Amira Kapabila dan saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Studi Ruang Sinematik Bioskop Metropol. Mohon maaf, panitia, ini agak delay ya, remote. Jadi mohon permisi kalau agak tersendat. Pertama, saya ingin sebelum masuk ke pertanyaan penelitian, saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih kualitas sinematik sebagai topik skripsi saya. Film dan arsitektur adalah kedua bentuk seni yang diproses dengan banyak indera atau disebut dengan tactile art. Karena menggunakan banyak indera, dan indera adalah alat bagi manusia untuk mempersi dunia, maka kedua bentuk seni ini, yaitu film dan arsitektur, memiliki potensi lebih untuk bisa lebih memasukkan pengguna atau penonton kepada dunia yang diintensikan oleh seorang sutradara oleh seorang arsitek. Oleh karena itu, saya ambil contoh film Janji Joni dan Bioskop Metropol, karena dalam film Janji ini, Bioskop Metropol difungsikan sebagaimana fungsi aslinya, yaitu sebagai bioskop, dan cerita ini juga beredar
dalam dunia di mana bioskop metropol juga merupakan tokoh utama sebesar peran Johnny dalam film ini. Oleh karena itu, saya membuat pertanyaan penelitian, bagaimana kualitas sinematik bioskop metropol, apa saja dan bagaimana kualitas sinematik bioskop metropol ditinjau dari film Jadi Johnny, dan bagaimana perbandingan kualitas sinematik bioskop metropol sebagai aktor dan dalam film Jadi Johnny. Berikut adalah kerangka penelitian saya. Penelitian saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data observasi berupa diagram reka ulang gambar dalam film Jadi Johnny, diagram komposisi visual film Jadi Johnny, deskripsi keadaan, dan deskripsi keadaan eksistensi. Data literatur yang digunakan adalah rekaman film Jadi Johnny tahun 2005 dan gambar kerja dari latar tempat film Jadi Johnny dan kawasan sekitar. Untuk teori, saya menggunakan teori kualitas sinematik dalam arsitektur dari buku Cinescape oleh Richard Koch dan teori film sebagai representasi kota. Kedua teori dan data itu kemudian digunakan untuk menganalisis film style Jadi Johnny dengan parameter kualitas-kualitas sinematik untuk mencapai kesimpulan. Berikut adalah kerangka teori saya dari Cinescapes oleh Richard Koch sebagai teori utama. Dalam Cinescapes, Richard Koch memaparkan bahwa terdapat 4 elemen film yang bisa ditemukan juga pada arsitektur, yaitu kualitas naratif, kualitas spektator atau kualitas pemandang, kualitas optikal, dan kualitas temporal. Keempat kualitas ini memiliki padanan dalam arsitektur yang dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Kevin Lynch dalam Image of the City. Dapat dilihat pada diagram sebagai berikut. Dari keempat teori itu dapat disimpulkan kualitas-kualitas sinematik. Seperti yang sudah saya paparkan, landasan teori saya adalah 4 kualitas ruang sinematik menurut Richard Koch, yaitu kualitas naratif, kualitas pemandang, kualitas optikal, dan kualitas temporal. Keempat kualitas ini adalah turunan dari 4 konsep sinematik. Dalam sinematik terdapat urutan dan peristiwa, yaitu jalan cerita yang kemudian diturunkan pada arsitektur menjadi kualitas naratif. Ada konsep jalur dan pergerakan yang kemudian diturunkan menjadi kualitas pemandang. Ada konsep pembingkai ruang yang menjadi kualitas optikal. Dan ada ritme dan suara yang menjadi kualitas temporal. Keempat kualitas naratif ini dapat diturunkan lagi menjadi elemen-elemen arsitektur. Contohnya kualitas naratif adalah urutan ruang, sequence of space, dan sequence of space. Kualitas pemandang diturunkan menjadi denah pergerakan atau denah sirkulasi pada bangunan. Dan kualitas optikal menjadi reka ulang adegan, dan kualitas temporal menjadi elemen-elemen temporal pada keadaan existing. Elemen temporal sendiri jadi di sini adalah elemen-elemen yang menunjukkan perubahan waktu, seperti suara dan pergerakan matahari. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tempat dan waktunya adalah di metropol dan sekitar pada bulan Februari. Objek penelitian adalah metropol building yang ditinjau dari film Jenny Jumbo. Kemudian kita masuk ke kualitas naratif sekarang dalam analisis. Dalam kualitas naratif, saya menggunakan teori monomit. Teori monomit ini disampaikan oleh Joseph Campbell dan disampaikan bahwa terdapat poin-poin yang harus ada pada suatu cerita yang disebut oleh dengan hero's journey. Hero's journey ini dapat terbagi menjadi 3 babak, yaitu babak No Ordinary World, babak Special World, dan babak Ordinary World yang kedua. Kemudian saya menggunakan teori monomit itu, saya membedah film Jenny Johnny dan memasukkannya kepada tahap-tahap yang terdapat pada teori monomit tersebut. Berikut adalah babak-babak tersebut dibagi menjadi 3 babak yang tadi saya ceritakan, yaitu ada babak departure, yaitu unknown world yang pertama, babak 2 initiation, yaitu unknown world, dan babak ketiga yaitu return, ketika mereka kembali ke known world.
Dan berikut adalah urutan peristiwa di bioskop Metro. Urutan peristiwa ini dapat diturunkan menjadi urutan ruang, karena seperti yang kita ketahui dalam arsitektur, ruang adalah wadah untuk terjadinya aktivitas dan peristiwa. Berikut adalah urutan ruangnya. Urutan ruang ini dapat dipadankan dengan babak-babak yang terjadi pada film Janji Johnny, menjadi sebagai berikut. Berikutnya ada kualitas pemandang. Kualitas pemandang ini berurusan dengan sirkulasi dan pergerakan pengguna. Nah, berikut adalah contoh studinya. Saya menstudi adegan di sebelah kiri menjadi peta pergerakan pada film di tengah, dan saya bandingkan dengan peta pergerakan pada keadaan existing di sebelah kanan. Saya mendapat kesimpulan bahwa lintasan yang diambil pengguna di keadaan existing lebih banyak dan lebih bebas dibanding yang terjadi atau yang terrepresentasikan dalam film. Pada kualitas pemandang, terdapat perbedaan yang signifikan pada pintu samping yang telah ditutup oleh pihak pengelola sejak bioskop Metropol melewati proses renovasi di tahun 2012. Sehingga adegan keluar masuk yang cukup ikonik pada film Janji Johnny sudah tidak terjadi lagi pada keadaan ini. Berikutnya ada kualitas optikal. Dalam kualitas optikal, saya membedah film Janji Johnny per frame menjadi elemen-elemen yang ada pada foreground dan background. Kemudian saya merecreate si film still itu tanpa objek-objek manusianya atau objek-objek lain, dan hanya menyisakan objek arsitektur bioskop Metropol untuk melihat bagaimana bioskop Metropol representasikan pada film Janji Johnny. Prosesnya dapat dilihat seperti ini. Pada kualitas optikal terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada keadaan existing bioskop, karena keadaan existing di bioskop terlihat lenggang dan sepi, sementara di film terlihat sangat ramai dan cukup banyak pengguna. Terdapat juga ada satu bagian dari sequence of space bioskop Metropol yang tidak terlihat pada film, yaitu selasar teater. Selasar teater ini padahal dalam teori monomit masuk ke bagian threshold ketika seorang pengguna atau seorang tokoh berpindah dari known world ke unknown world. Kalau dalam bioskop, karena known world itu adalah dunia di luar studio bioskop, maka selasar teater ini menjadi threshold. Namun pada film Janji Johnny tidak ditunjukkan selasar teater ini. Hal ini diakibatkan oleh selasar teater ini tidak relevan pada narasi film sehingga. Tapi keputusan ini membuat ada kekosongan pada geometric space yang dibangun oleh penonton. Jika penonton tidak pernah ke bioskop Metropol dan hanya mengenal bioskop Metropol lewat film Janji Johnny, maka mereka tidak dapat mengisi kekosongan di selasar teater itu, karena di film Janji Johnny setelah lobby langsung studio film. Berikutnya ada kualitas temporal. Dalam kualitas temporal ini saya melakukan pembandingan dalam keadaan film dan keadaan existing. Analisisnya dapat dilihat sebagai berikut. Pada film, elemen suara yang ada adalah monolog dalam Johnny, dan pada film, elemen ritme atau waktunya terdapat langit cerah yang mengindikasikan bahwa adegan ini terjadi pada siang hari. Kemudian pada keadaan existing, ada suara kendaraan dan suara langkah, dan elemen ritme waktunya pun juga ada langit yang menunjukkan waktu. Analisis ini saya lakukan untuk setiap scene, untuk mencari tahu perbedaan kualitas elemen-elemen temporal yang terjadi pada film dan pada keadaan existing.
Kemudian kesimpulannya, lalu maka dari itu pembahasan melalui teritorialitas menarik untuk dibahas karena kita bisa mengetahui personal space dan bagaimana kita hidup kita beraktivitas di suatu ruangan itu nyaman dan aman. Dan teritorialitas di sini saya akan menjelaskannya lebih ke elemen arsitekturalnya yang mempengaruhi teritorialitas. Untuk pertanyaan penelitiannya ada dua. Yang pertama, itu apa saja dan bagaimana elemen arsitektural dapat mempengaruhi ruangan dalam co-living sehingga dapat mempengaruhi perilaku teritorialitas seseorang. Lalu yang kedua, pertanyaannya yaitu bagaimana seseorang bisa membatasi dan beradaptasi pada personal space mereka melalui elemen arsitektural tersebut di dalam ruangan yang mengharuskan mereka untuk berkomunikasi secara berlebih. Manfaatnya itu jadi membuka wawasan untuk bidang arsitektur bagaimana elemen arsitektural itu dapat mempengaruhi keseharian kita dan perilaku dari penghuni melalui pembagian teritori seseorang. Lanjut ke pembahasan nomor dua, pembahasan bab dua, yaitu tinjauan teori dan metode penelitian. Teori yang saya ambil untuk membahas penelitian ini sebenarnya ada tiga, namun yang paling utama itu ada di perilaku dan arsitektur, di mana saya membahas tentang perilaku, lalu arsitektur membentuk perilaku, dan perilaku membentuk arsitektur. Lalu yang kedua ada teori teritorialitas, di mana pembahasannya lebih ke privasi, ruang personal, dan kesesakan, karakteristik teritorialitas, dan fungsi teritorialitas. Mohon maaf, ini agak delay ya. Berikut merupakan kerangka teori dari penelitian. Berawal dari manusia dan kebutuhan dasarnya, lalu ada dari lalu juga ada dari aspek kehunian dan perilaku, di mana kalau di perilaku itu ada pengalaman indera dan beberapa elemen yang bisa mempengaruhi perilaku, lalu ada sifat perilaku yang tertutup dan terbuka, lalu dari aspek kehunian, perilaku dan manusia itu berhubungan dan berhubungan ke bawah sehingga mendapatkan perilaku teritorialitas itu, di mana kita membahas tentang ruang personal, lalu ada macam-macam teritorinya. Terus juga ada pada akhirnya di mana ada dua kesimpulan, aman dan nyaman, dan kesesakan. Dimana kalau misalnya ada kesesakan, di situ dibutuhkanlah mekanisme defensif. Dan untuk mekanisme defensifnya ada dari perilaku verbal, perilaku nonverbal, mekanisme kultural, dan teritorialitas. Untuk metode penelitiannya, saya mengambil metodenya dengan deskriptif kualitatif dengan cara mengungkapkan atau menerjemahkan suatu fenomena berdasarkan observasi dan wawancara. Nah, untuk tempat dan waktu penelitiannya ada di Social House Kemang, tepatnya di Kemang, di Jakarta. Untuk waktu penelitiannya ada di 24 Februari 2020. Untuk teknik pengumpulan datanya ada tiga. Yang utama yaitu observasi dengan behavior mapping,
lalu ada dokumentasi dan studi literatur. Untuk hasil observasinya, saya mendapatkan aktivitas melalui monthly calendar di mana hampir setiap harinya di bangunan ini memiliki acara tersendiri yang mengajak penghuninya untuk beraktivitas secara komunal. Berikut acara-acaranya. Untuk ruangnya di Social House Kemang ini terdapat 4 lantai dengan 3 lantai utama yang berfungsi untuk co-living-nya itu dari lantai 1 hingga lantai 3. Ini merupakan denah lantai dasar. Ada parkiran, kafe, ruang komunal, foyer, ruang tamu, ada outdoor cafe juga, ada sharing bedroom dan ada kamar tidur campur di bagian bawah. Ini berikut foto dari beberapa ruangan di lantai dasar. Lanjut, ini untuk denah lantai 1 dan lantai 2. Untuk penempatan ruangnya sebenarnya sama persis. Ada sharing bedroom, ada 5 ruang kamar tidur, dan di tengahnya ada ruang mini komunal. Berikut merupakan foto dari lantai 1 dan lantai 2 di Social House Kemang. Lanjut ke bab 4, yaitu pembahasan tentang teori teritorialitasnya. Berikut pengaruh elemen arsitektural pada setiap ruang terhadap perilaku teritorialitas. Yang pertama itu ada ruang parkiran. Kalau misalnya kita lihat secara garis besar, untuk ukurannya sendiri, yang pertama ukuran itu besar sehingga bisa menampung banyak orang, dan juga visibilitas dari luar dan ke dalam lebih terasa. Dan untuk warnanya sendiri, parkiran sendiri ini sendiri menggunakan material alami dan tekstur alami yang memberi kesan pabrik. Untuk perabotnya sendiri, sebenarnya ada dua perabot yang utama, yaitu kursi-kursi outdoor yang jumlahnya banyak, dan juga ada kendaraan bermotor yang dapat menjadi buffer untuk pandangan ke dalam bangunan. Untuk elemen pelingkup lainnya, bisa kita lihat bahwa parkiran ini tidak memiliki dinding atau pembatas antara ruang luar, yaitu jalanan, dan parkiran sendiri, sehingga rawan dan mudah untuk publik datang ke parkiran tersebut. Lalu dinding kaca yang ada di parkiran ini dan pembatas untuk ruang dalam memberi visibilitas yang baik dari dalam maupun dari luar bangunan, sehingga bisa menjadi kontrol dan menjadi kontrol dari dalam bangunan. Untuk akses masuknya sendiri juga hanya satu buah sehingga dapat mengontrol akses masuk publik dengan lebih mudah. Untuk outdoor cafe, ruangannya cukup besar dengan kesan ruangan memanjang. Lalu untuk warnanya sendiri menggunakan material alami, dan perabotnya perabot hanya berupa kursi-kursi yang banyak. Untuk elemen pelingkup lainnya ada akses berupa satu buah, dan juga tidak ada batas antara ruang outdoor cafe dan ruang berikutnya yang merupakan kolam renang yang lebih sifatnya bersifat private. Berikut merupakan ruang kolam renang. Ukurannya sangat kecil.
dan warnanya sendiri hampir serupa dengan outdoor cafe dengan menggunakan material alami, dan perabotnya hanya satu buah, itu kolam renang. Untuk halaman pelingkupnya, yang bisa kita lihat kontrol, tidak ada kontrol yang membatasi ruangan kolam renang dan ruang sebelumnya, itu outdoor cafe. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke kesimpulannya saja. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu apa saja dan bagaimana elemen arsitektural dapat mempengaruhi ruangan dalam co-living, sehingga dapat mempengaruhi perilaku teritorialitas seseorang. Dimulai dari poin pertama, yaitu saya akan membahasnya dari ukuran terlebih dahulu. Itu ada dari ukuran sendiri, ada 3 poin utama yang menjadi kesimpulan dari elemen ukuran, yaitu yang pertama ada besar dan kecil. Dari besar dan kecil ini bisa dilihat contoh dari besar, untuk ruangan yang besar itu seperti parkiran dan ruang komunal, di mana ruang dapat menampung banyak orang sehingga memiliki kesan yang luas, besar. Namun jika kita ada di ruang tersebut, kita cenderung lebih susah untuk mengenal dengan satu dengan yang lainnya. Untuk ruang yang besar ini biasanya lebih bersifat untuk publik dan semakin sulit untuk mengontrol dari teritori dari ruang personal kita. Lalu untuk contoh dari ruang yang kecil, terdapat kamar tidur di mana ruang lebih sempit namun lebih terasa memiliki. Lalu untuk kamar tidur lebih dapat kontrol dengan baik karena ruang yang kecil dan juga cenderung bisa dengan mudah mengenal satu dengan yang lain sehingga mendapatkan kesan intim. Lalu untuk poin yang kedua yaitu tinggi dan pendek, di mana kita bisa lihat contoh untuk ruang komunal dan untuk ruang komunal yaitu dengan tinggi ruangan yang cukup tinggi, di mana kalau misalnya kita lihat ruang komunal ini menjadi pusat dari kegiatan sehingga banyak aktivitas dan mungkin lebih bising. Namun dengan adanya ketinggian ruang yang lebih tinggi itu dapat meredam kebisingan dari ruangan tersebut. Untuk tinggi dan pendek satu ruangan ini juga bisa kita lihat dari bisa menentukan hierarki, di mana kalau di lantai dasar itu yang bersifat publik, ruangan lebih tinggi dibanding lantai atasnya, itu lantai 1 dan lantai 2 yang lebih private, di mana isinya hanya kamar tidur saja. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu melebar dan memanjang, di mana semakin melebar suatu ruangan akan memiliki kesan yang ramai dan intim, sedangkan jika jarak memanjang akan menimbulkan rasa berjauhan. Nah, untuk melebar, memanjang, dan memusat ini bersinggungan dengan visibilitas dan kontrol. Lanjut ke bagian kedua yaitu warna dan material. Di sini juga ada 3 poin penting yang bisa disimpulkan dari warna dan material ini. Yang pertama itu ada warna. Warna di sini, ruang bisa dilihat dari terang dan redupnya seperti warna mayoritas di bangunan ini yaitu abu tua. Namun beberapa ruang ada yang berlain tamun lebih banyak abu tua seperti ruang komunal, lantai dasar, ruang komunal, foyer, dan ruang tamu. Untuk ruang yang lebih private, bisa kamar tidur gitu, itu memiliki warna yang lebih terang seperti dengan bantuan ranjang custom dengan warna dari material kayu yang terang. Lalu juga dari warna itu bisa menggambarkan gender seperti lantai 2 dan lantai 3 yaitu kamar tidur yang lantai 2 khusus untuk kamar tidur wanita dan lantai 3 khusus untuk kamar tidur pria, di mana warna di ruang mini komunal lantai 2 itu lebih bersifat feminim karena untuk wanita dan lantai 3 lebih bersifat maskulin untuk pria.
Oke, terima kasih waktunya sudah habis untuk Arya Wisnu. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak reviewer, Pak Toto Krusmanto, untuk mengomentari 5 orang presenter yang tadi sudah presentasi. Kepada Pak Toto, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan mengomentari bukan presentasinya, tapi mengomentari makalahnya. Yang pertama, pada Kristi Elias. Yang pertama, penggunaan kata akan pada kesimpulan tidak tepat. Ya. Kesimpulan kalau akan berarti baru akan melakukan penelitian. Kan? Harusnya kan kata akan tidak digunakan. Dua, beberapa kalimat tidak sambung dengan kalimat berikutnya. Yang ketiga, makalahnya tidak ada daftar pustaka. Ya. Kemudian yang kedua, Astri Aulia Andardini. Kriteria yang digunakan perlu ada kesederajatan. Jadi hanya tidak bisa diambil begitu saja, tapi harus ada kesederajatannya. Perlu diperhatikan tuh. Kemudian kedua, menuliskan kata Tuhan, itu T-nya harus huruf besar, bukan huruf kecil ya. Astri ini ya. Nulis Tuhan, T-nya kecil ini kan keliru nih. Ya. Yang ketiga, Ferdinand Yosef. Pengidentikan elemen bangunan dengan intisari ajaran agama menurut saya menyimpang dari pembahasan semiotika. Yang kedua, perlu pembedaan antara elemen ornamen arsitektural. Yang ketiga, banyak salah ketik, terutama ada tulisan bagian vimana mengasumsikan ornamen Hindu ditulis sebagai simbol dari masjid. Jadi nggak tepat nih ya. Ornamen Hindu kok simbol dari masjid. Yang keempat, daftar pustakanya tulisannya tidak benar. Kemudian yang keempat, Amira Salsabila Alwi. Satu, perlu pengantar untuk memudahkan pembaca memahami pilihan foto dari film. Jadi ketika mengambil pilihan foto itu tidak dijelaskan sebelumnya bagaimana cara mengambilnya. Dua, banyak data yang ditulis sebagai dokumen pribadi. Padahal kan tidak semua dokumen pribadi itu. Ya, semuanya ditulis dengan dokumen pribadi. Yang terakhir, kelima, Arya Wisnuwardana. Ini presentasinya terlalu panjang, jadi tidak disiapkan dengan baik. Yang pertama, komentarnya adalah perlu penjelasan untuk sampai kepada ukuran jarak. Jadi sebetulnya di dalam kajian harus ada penjelasan mengenai ukuran jarak, tidak kemudian langsung seketika dipakai untuk pembahasan. Yang kedua, kalimatnya cenderung panjang-panjang, makanya presentasinya juga panjang. Ya. Yang ketiga, data pustaka tidak benar. Jadi saya kira sudah semua 5 presenter sudah saya komentari makalahnya, bukan mengomentari presentasinya. Menurut saya sebaiknya pembawa acara juga mengkat ya kalau presentasinya terlalu panjang, diingatkan ya, selalu diingatkan agar efektif dalam presentasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Totok atas komentarnya. Semoga nanti untuk kedepannya perbaikan bagi para presenter ya, dan juga perbaikan untuk tata cara penulisan dan presentasinya.